So saya ada satu case kat sebelah saya di mesin basuh ni. Perasan tak? Dengar tak? Masa spin dia bunyi pelik sikit. Haa, ni kalau panggil orang repair, confirm RM250 dalam tangan. Tapi kalau ada DIY, kos dia hanya lebih kurang dalam RM70 ke bawah je. Haa, so apa benda tu? Kita dengar dulu apa masalah, lepas tu kita cuba selesaikan dia. Okay, so berapa orang yang nak menonton video ni? Syarat dia senang je, tolong share video ni. Okay, jom kita fokus. Tengok eh. So sekarang ni mesin tengah spin. Boleh nampak? Mesin tengah spin. Mode spin. Nampak eh? Mode spin 8 minit. Dia tengah berpusing. Tapi kita tengok. Okay, lagi laju, lagi bunyi bising. Tengok eh. Bunyi apa tu? Kerap sekali lagi. Nampak? Sekali lagi. Nampak? Tengok, fokus pada bawah. Dengar? Kalau dengar, cuba komen dengar. Kalau dengar, cuba komen dengar. Saya nak tengok berapa orang yang dengar. Kita cari apa masalah dia. Kita cari apa masalah dia. Tak nampak lagi. Dengar. Saya dah nampak dah. Okay, nampak tak? Ada besi selector dekat mekanisme tu. Dia macam tarik lepas, tarik lepas. Nampak tak? Pergerakan tu. Mungkin tak berapa nak jelas. Saya cuba fokus tunjukkan pada jari. Tengok plastik tu. Okay. Tengok pada plastik tu. Dia macam bergerak, tarik lepas, tarik lepas. Zap lepas. Okay, dia tak lepas. Okay, lepas balik. Nampak? So, saya tak nak tunjuk panjang-panjang. Saya tengok anda pun jemu nak menengok benda tu. So, dekat ruang komen pun dah tulis. Ada yang kata dengar, ada yang kata dengar. Okay, so Ahmad tu mesti orang Melaka punya. Dia kata dengar. Okay, so jadinya dengar pun ada. So, macam-macam ada. So, jadinya kalau anda menghadapi masalah macam ni, mengeluarkan bunyi apa semua, so memang susah nak buat. Anda seorang je yang buat, boleh buat. Anda kena tengok. So, apa nak kena buat? Kita kena baringkan dulu. Baringkan dulu washing machine ni. Bunyi dekat bahagian bawah, kita baringkan dekat bahagian bawah. So sementara tim saya nak membaringkan washing machine ni. Okay, sesiapa yang berminat, siapa-siapa yang berminat nak belajar dengan saya, nak menimba ilmu dengan saya, insyaAllah pada bulan Januari, 6, 7 dan 8 hari bulan Januari, kita ada buat satu kelas VIP 3 hari 2 malam. Belajar repair mesin basuh dapat tunjukannya. Dua lagi kekosongan, boleh daftar dekat hairovico.com. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda nak cari technician yang boleh repair mesin basuh dapat tunjuk, terus datang ke rumah anda. Tak kisahlah, seluruh Malaysia pun ada. Anda boleh pergi dekat hairovico.com, pergi dekat button My Technician. Dekat sana ada technician kita. Okay, kita buka dulu. Kita buka dulu. Ali kata jelas. Okey, Ismail kata belting. Tidak Ismail, itu bukan masalah belting. Okey. So kita tengok lagi. Okey. Azrul Roy, kita punya ejen daripada Terengganu. Dia tengah live dengan kita. So siapa-siapa orang Terengganu nak repair, boleh panggil Azrul. Okey, jom. Kita test sekali lagi long. Spin kan dia? Spin. Kita pasang plug. Kita nak tengok dengan jelas apa punca dia tarik lepas tu. Okay. Boleh baringkan je. Baringkan je. Kau lah kena tunduk. Tak hidup. Okay, tak on lagi. Okay, kau lah kena tunduk. Macam tu eh. Ishak kat Tanjung Malim ada tak technician? Tanjung Malim, Perak. Saya tak sure. Tapi kena tengok. Dekat Perak pun kita ada. Tapi tak sure Tanjung Malim ada ke tak ada. Sebab sekarang kita memang tak banyak technician. Okay, sebab apa? Technician tak nak bergabung dengan kita. Sebab Aero buat video DIY. So jadinya, kita dah nampak. Yes. Silap air bulan. Nampak tak? Sini dong. Sini dong. Tengok dong. Nampak tak? Alamak. Dia bergegar lah. Tapi siapa yang nampak tadi? Okay. Okay, siapa nampak tu? Siapa nampak yang macam saya nampak? Ini tak payah keluar modal ni. Tengok betul-betul eh. Spin balik. Siapa nampak? Komen nampak. Tekan start. Okay, tekan. Tunjuk apa masalah dia tu. Ini yang kadang-kadang anda kena buat sendiri tau. Kena tengok dulu.
barulah anda dapat jimatkan kos dia. Saya sendiri pun buat live, saya tak tahu pun apa masalah dia. Saya terus on live sahaja. Saya ingatkan masalah dia dari motor, tapi saya rupanya dia dekat dengan dari motor masalah dia tu. Okey, jom kita tengok. Tadi dia. Sekali lagi, sekali lagi. Offkan dulu. Offkan dulu, setting balik semula. Cuba tengok, nampak bunga api. Rashidi kata nampak bunga api. Saya pun nampak bunga api, Rashidi. Johari kata nampak spark. Nampak spark. Okay. Assalamualaikum bang, nak tanya bang, kalau air pipe masuk. Okay, tengok dulu. Okay, gang eh. Sekarang ni kita kasih dia spin dulu. Dah spin? Belum? Okay, nampak? Nampak tak? Masalah dia kat mana? So, bila dia jadi macam tu, drain motor, okay, saya try goyang sikit. Nampak air bunga api tu eh? Nampak air bunga api? Okay. Bila dia kedudukan betul, dia tak longgar, drain motor tarik. Bila dia longgar, drain motor lepas. Itulah masalah dia. Okay, nampak tak bunga api tu? Itu yang membuatkan drain motor tu tarik lepas, tarik lepas, tarik lepas. Nampak? Kalau tengok pada demo tu, dia cuba tarik. Tapi tak boleh. Boleh nampak eh? Okay. So, sekarang kita try. Tutup dulu. Cabut. Kita cabut ni. Nampak ni? Wire dia terbakar dah. Wire dia dah terbakar dah. Okay. Try ambil female clip baru. Try ambil female clip baru. Ni kadang-kadang, masalah simple-simple je. Terus terang saya cakap eh. Saya dah buat kerja repair mesin basuh ni lebih daripada 10 tahun lah. Lebih daripada 10 tahun. Saya buka kedai kat sini pun tahun 2010. 2012. So sekarang dah 2022. Kat sini je dah 10 tahun. Sebelum saya buka kedai, okay, saya dah buat sendiri kat rumah. Saya dah pengalaman bekerja dengan orang apa semua. So repair petunjuk mesin basuh ni kadang-kadang masalah problem kecil je. Macam tadi, kita buat apa mesin basuh kat depan tu? Sharp tu. Hose bocor je, kena gigit tikus. Yang ini, wire putus je. Sebab tu saya cakap dengan anda semua. Okay. Belajar. Bila kita belajar, kita ada ilmu, kita ada keyakinan. Masalah simple-simple macam ni, kita buatlah sendiri. Masalah yang susah-susah, kita kasihlah technician. Barulah berbaloi bayar gaji technician. Biarlah technician tu kena bijak sikit. Okay, gurau-gurau technician. Sebab tu lah technician tak nak join saya. Saya ni asyik entam technician je. Okay, kita buka. Okay. Ini female clip. Okay. Female clip dia dah tak cantik. Okay. Ada tak female clip? Jauh benar pergi. Okay. Ada? Tolong. Tolong kupas. Pasang dia punya sarung dia ni. Pasang dia punya sarung dulu. Okay. Pasang dia punya sarung dia. Tukar. Pasang female clip. Lepas tu kita tengok eh. Ejen Moore. Hadir. Udi. Udi JGT. Ejen kita kan. Okay. Terima kasih. So, siapa-siapa. Okay. Kalau dah susah sangat. Dah tak boleh buat. Dah DIY tak boleh buat. Okay. Boleh panggil ejen kita. Okay, boleh panggil ejen kita, dia boleh datang ke rumah anda. Okay, ejen kita tiap sekarang ni, tiap-tiap bulan kita akan training dia. Kasih dia orang mahir. Itu kelebihan ejen kita. Training pun sebenarnya kita bagi percuma. Cuma ada kos lah. Pasang female clip pun tak pandai lagi budak ni. Nervous. Ambil tu female clip baru tu. Ambil female clip baru. Okay. So, kita pasang dulu. Bang, Bang, saya technician repair mesin potong state. Tapi saya tak berani nak repair peti ais. Tak berani sebab tak belajar, bang. Kalau anda dah belajar, confirm anda berani. Okay. Kalau anda dah belajar, confirm anda berani. Isu dia, tak berani sebab tak belajar. Kita tak berani sebab kita tak ada ilmu. Tapi bila kita dah ada ilmu, kita akan jadi ada keberanian. Macam tu, kan? Untuk ada ilmu, kita kena belajar. So, siapa-siapa yang berminat nak belajar pada 6, 7 dan 8 hari bulan Januari, kita ada buat kelas VIP, kelas 3 hari 2 malam. So anda boleh daftar dekat kita punya laman web highrollvcool.com. Okay. Muhammad Latif kata Penang ada ejen tak? Muhammad Latif ada, Penang ada ejen. Okay, ejen dekat Ampang ada tak? Nur Amin ada. Kita sebenarnya kalau nak sebut, sebenarnya seluruh Malaysia kita ada ejen. Ejen tu datang daripada mana? Itu semua adalah kita punya student yang dulu belajar dengan kita. Bila dah pandai, so dia nak jadi ejen kita. So kita kasih serap. Sebab apa sekarang ni kita memang dah tak ada lantik ejen baru dah. Kebanyakan ejen-ejen kita adalah student-student kita. Yang dah belajar, yang dah pandai, contoh abang ni ha. Bang, kau daripada mana bang? Daripada police. Police. Sekarang ni dia tengah praktikal dengan saya 3 bulan. Balik ni dia dah pandai, dia cover lah area police. Itu je cerita dia.
Ha, macam itulah cerita dia, kan? Ha, okey. Kebanyakan ejen kita yang mana yang zero tu dia datang praktikal dengan sistem. Dia buat dulu 3 bulan, okey, dah mahir, dah pandai. Lepas tu dia akan fokus pada dia punya perkhidmatan repair kat sana. Okey, kita pasang balik. Okey. Kita pasang balik. Ha, kalau boleh nanti lepas live ni, wayar tu biar kasih sama panjang. Ha. Okey. Ha, ni sebelah panjang, sebelah pendek dah macam orang tempang dah tu. Bebe je roll ni. Ha, ejen Melaka Peti Ais ada. Okey. Okey, test sekali lagi. Kita tegakkan teruslah. Confident lah ni. Confident lah ni. Okey, confident lah ni. Ah, masalah dia tu. Bang, kenapa air mesin basuh masuk perlahan? Okey. Air masuk perlahan selalunya ada dua sebab. Air tu memang perlahan. Yang kedua, filter ni penuh abuk. So buka filter ni, cuci dulu. Kalau filter ni penuh abuk, memang air masuk perlahan. Okey, dah spin. Oh dah. Okey, kita try. Okey, insya-Allah spark tu dah hilang. Kita try. Ah, sambil-sambil nak menunggu ni, saya nak offer lagi kepada sesiapa yang memerlukan technician, yang anda menghadapi masalah peti sejuk ke, mesin basuh ke, anda perlukan technician untuk datang ke rumah, servis terus ke rumah. Tak kisahlah anda duduk mana sekalipun, Penang ke, Pahang ke, Kelantan ke, Terengganu ke, Sabah ke, Sarawak ke, seluruh Malaysia, selagi dia dinamakan Malaysia, kita ada ejen, anda boleh hubungi, kita punya ejen, mereka boleh datang terus ke rumah anda untuk perkhidmatan. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, kalau ada, dia kata, ha, macam sekarang ni, Muhammad, dia kata, ejen sah jempol, bahau, gemencir, gemas, paloh. Dia letakkan nombor telefon kat bawah ni. Bukanlah saya kata jangan percaya dia, tetapi lebih baik anda ambil daripada laman web saya. Sekurang-kurangnya itu adalah ejen yang sah. Sebab ramai sekarang ni, dia kata dia ejen saya, dia letak nombor telefon dekat komen. Lepasnya dia bukan ejen saya. Nanti bila anda ada masalah dengan dia, anda sangat-sangat problem. So jadinya pergi cari dekat laman web, ambil nombor telefon sah. Okey. Ada lagi? Okey. Okey, ada lagi? Dah tak ada dah. Dah senyap dah. Nampak? Spin laju lancar. Dah tak ada bunyi apa-apa lagi kat bahagian bawah. Masalah pun dah selesai. Bayangkan situasi dia macam ni. Okey, bayangkan situasi dia macam ni. Mesin basuh anda rosak macam ni. Bukan semua orang, okey, bukan saya ni negatif, bukan semua orang, tapi banyak benda negatif saya dengar. Technician ambil bawa balik, simpan 2-3 hari. Kak, barang ni rosak, barang tu rosak, kena 200 lebih. Rupanya wire je putus. So, sakit hati tak? Sakit hati kan? So, belajarlah. Sakit ilmu-ilmu simple macam ni. Jom, saya jemput anda. Join kita punya kelas pada Januari. 6, 7 dan 8 hari bulan Januari tahun 2023. Kita mulakan tahun baru kita dengan ilmu. InsyaAllah bermanfaatlah hidup tu. Saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Sangat simple, sangat mudah dia punya tutorial video dia. Anda kena check sendiri sekiranya berlaku apa-apa pada mesin anda. Alright, saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Kalau saya tak baca komen anda, jangan kecil hati, jangan marah. Tapi yang saya kecil hati, saya akan marah bila anda tak tolong share video ni. Sebab video ni sangat simple dan video ni sering berlaku pada semua jenis mesin basuh. So, saya Hairi Bikul. Ingat pesan saya, nak jimat apa, kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.